Teman-teman, balik lagi di channel YouTube-nya Kompas Otomotif. Sebelumnya kita udah bahas sedikit tentang fitur dan desain dari Honda Forza. Sekarang kita akan coba bagaimana riding feeling dari Honda Forza ini. Kita akan lihat apa aja sih kelebihannya dari mesinnya, dari suspensinya, dan juga dari handlingnya. Kita akan coba di perkotaan dengan situasi lalu lintasnya normal, atau mungkin juga nanti ketemu macet, kita akan lihat apa aja yang mesti diperhatikan saat bawa skutik bongsor 250cc ini. Oke, menurut gue Honda Forza ini posisi duduknya sih nyaman. Selain itu juga cukup luas. Lalu untuk posisi berkendaranya sendiri juga sudah cukup pas. Mulai dari posisi kaki hingga posisi tangan. Lalu di bagian joknya juga kan juga bertingkat nih. Maka itu ada seperti undakan untuk menopang pinggul supaya makin nyaman lagi saat perjalanan jauh. Menurut gue sih cukup ergonomis lah pokoknya. Lalu pandangan ke dashboard atau speedometer juga sesuai, semuanya bisa terlihat jelas. Tapi paling terasa itu suspensinya sih, lumayan keras juga. Apalagi saat melewati speed bump, itu berasa banget kerasnya. Mungkin lebih enak untuk diganti dengan produk aftermarket. Enaknya windshield-nya sudah otomatis. Kalau anginnya kencang atau mungkin lagi jalan malam, tinggal naikin aja windshield-nya, itu benar-benar berasa banget itu dia nahan angin. Skutik ini kelihatannya aja besar, berat, tapi begitu sudah melaju semuanya terasa ringan. Cuma kurang di suspensinya doang aja sih sepertinya. Oh ya, ada satu lagi nih yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu bagian spionnya. Soalnya posisinya cukup tinggi, setara dengan spion-spion mobil tipe SUV mungkin ya. Penting hati-hati aja menyinggol spion mobil saat nyelip-nyelip di tengah kemacetan. Teman-teman bisa melipat bagian spionnya, tapi lumayan effort juga karena jaraknya agak jauh dari setang. Nah ini yang perlu hati-hati apalagi saat sedang melaju. Lebih baik sih berhenti dulu. Untuk performanya, kayaknya untuk kekurangannya nggak perlu ada yang dikomentarin. Menurut gue tarikannya udah cukup responsif, tikungan juga cukup stabil, berasa banget lah mesin 250cc nya. Untuk pengeremannya juga dia cukup responsif juga, cukup pakem, berasa banget rem depannya. Untuk ABS nya juga semua bekerja dengan baik. Oke, jadi itu aja review dari test ride Honda Forza kali ini. Kita ketemu lagi di test ride berikutnya.